Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Adwi Pradana di channel Adwi 17B. Seperti biasa guys, di video kali ini kita akan melanjutkan The Grow 2. Part yang lalu kita sudah menyelesaikan balapan itu ya guys, balapan drag dengan sedikit curhat tentang kehidupan saya asli. Dan mungkin ini di the next partnya ya guys. Kemarin kita juga udah melaksanakan 4 balapan ya, mungkin kalau nggak salah tuh Jetstream, terus sama drag-dragnya tapi nggak lulus, sama balapan drift ya, sama rally kalau nggak salah ya. Jadi the next partnya guys, kita langsung aja cari balapannya, cari activity-nya. Let's go. Apa ini? Oke, tinggal ini. Waduh, ini udah selesai semua lagi. Sebentar guys. Oke. Ya ini tinggal apa? Tinggal drag. Ya tinggal drag ya ini. Ampun. Eventnya nggak muncul lagi guys. Sebentar guys. Oke, kita balapan rally lagi ya mungkin. Rally cross apa rally ride? Sebentar guys. Kita mungkin balapan Jetstream aja apa ini ya? Aduh, ini saya nggak ini loh guys. Lemah ini kepala saya itu ya. Ini lihat aja 120 ini. 120. Dijamin nih pasti kalah guys gitu. Tadi kemarin aja saya nyoba yang cuman beda 4 mesin, 4 berapa beda berapa cc doang mungkin ya. Secara apa ya? Secara awamnya gitu kalah guys, bener. Lumayan gitu. Oke, mungkin kita balapan jetski ya guys di sini. Oke. Mungkin kita coba ya guys balapan dragnya nanti. Ya kalau masih kalah, ya udah deh gitu. Emang mobil gua yang bapuk udah gitu aja. Oke. Go the other way and you trade speed for tighter control. Okay. Use that and you'll save yourself some seconds when every second counts. Okay, langsung aja kita cus di depan ya guys. Ini time attack lagi seperti biasa. Keringeri itu yang kayak gini juga ada buaya sih guys. Maksudnya bukan buaya darat ya, buaya beneran, buaya muara gitu. Okay, ini di depan kita ada orang. Let's go. Nonton semangatin kita. Thank you. BTW terima kasih ya guys atas 200 ribu, ya amin deh, 200 subscribernya. Itu meskipun angka yang boleh dibilang kecil buat youtuber-youtuber besar atau youtuber versi medium high atau youtuber menengah ya, apa maksudnya angka yang kecil, tapi itu bagi saya sangat berarti untuk saya buat entertain di YouTube ini guys. Saya sudah pernah bilang berapa kali sama kalian yang mungkin saya itu di entertain gak hanya cuman YouTube guys, mungkin saya acting juga, belajar kehidupan, jadi seperti itu ya guys. Jadi ini kita ya ampun sambil curhat ya kayak gini ya, jadinya saya itu gimana ya, yang enaknya di entertain itu, jadi kita tahu guys kalau kita acting itu bisa gimana ya guys, kalau kata aku acting tuh membuat saya bisa melihat gelagap orang guys gitu. Gelagap orang tuh maksudnya ini body language maksudnya seperti apa gitu. Saya tahu kayak orang ngebohong, gelagap-gelagap orang yang ngebohong, saya tahu orang-orang yang ngebohong, terus orang yang apa ya, orang yang ngeledek kita, ngecengin, saya tahu. Pokoknya kalau ngeledek maksudnya penghinaan gitu, kesana kayak ngeremehin, saya tahu guys gitu. Pokoknya gini ya guys, kalau saya dihina, kalau itu menurut saya kalau sudah keterlaluan ya hajar aja guys, terserah mau bilang play victim atau apa, mau dendam. Gini guys, kalau tidak ada asap atau tidak ada, jadi gitu aku orang. Kalau misalnya maaf ya guys, kalau besok saya sudah terkenal di entertain mungkin ya guys, saya di entertain mungkin sudah terkenal atau apa, kalau ada yang play victim ya saya juga turun tangan guys gitu loh. Kayak misalnya fitnah, penghinaan atau menindas ya kayak gitu guys, ya saya juga marah guys, saya juga nggak mau diinjak guys. Tidak, ya saya berapa bilang tadi, saya ngomong tidak ada sesat kalau tidak ada api. Kalau mereka diem saya juga diem, kalau mereka ngelucu aku balas yang aku timpa dengan yang hal yang lucu juga. Ya kayak seperti ini gameplay ini seru, rusuh-rusuh nabrak-nabrak gini ya, saya timpa juga dengan hal yang seseru seperti ini, dengan hal yang lain, dalam bentuk hal yang lain di luar sana gitu guys. Jujur saya dari dulu itu selalu berantem guys sama kota kelahiran saya sendiri. Saya sedih guys gitu loh. Ya terserah ya, ini mau dibilang curhat atau apa, ya saya gitu aja. Makanya saya kalau di Bandung itu mungkin ya
performa saya di YouTube enggak akan terseok-seok seperti ini, guys. Saya happy-happy, cuman saya itu merasa terseok-seok, bukan merasa saya udah sukses atau happy. Happy sih ya, ya happy, cuman gimana ya, guys? Belum merasa puas gitu saya di YouTube. Buat puas itu bukan berarti selesai udah, enggak juga gitu. Masih kurang, kayak masih ada yang kurang gitu di kehidupan saya itu, guys. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita lanjut just stream lagi ya, guys, sambil curhat. Oke, wow, dirt, apa itu? Dirtboard. Apa tuh? Dirtboard. Oke, tunggu sebentar ya, guys. Oke, guys, kita lanjut lagi di sini balap rally. Mungkin kita sambil curhat ya, guys. Asik. Si leaderboard, oke. Lah, kok bagi sih? Udah ngebiarin lah. Oke, cutscene dulu seperti biasa. Let's go. Ngeng. Waduh, ini kemana nih? Bentar, guys. Oh, itu ke depan. Ya jadi bentar, guys. Ada yang ngobrol. Harga orang yang ngobrol dulu. Jadi saya seperti itu loh. Saya tuh jujur ya, kalau saya enggak suka sama orang. Jadi gimana ya? Bukan enggak suka sama orang. Jadi kalau dia play victim. Jadi kita kayak gimana ya, guys? Play victim itu maksudnya cari gara-gara gitu. Kalau dia ngejek, balas ngejek, guys. Ejeknya kalau perlu yang lebih sadis lagi kalau saya. Tetapi kan setimpal gitu maksudnya. Setimpal tuh dalam tanda arti maksudnya itu, bentar, guys. Maksudnya itu setimpalnya itu sama gitu. Ini hal yang ngejek, cuman ini lebih di atas lagi gitu. Misalnya apa gitu. Jadi setiap akibat itu juga ada konsekuensinya, guys, gitu loh. Jadi gimana saya itu, ya mungkin kalian, mungkin nanti saya melakukan Q&A apa, bukan buka aib ya, maksudnya buka high profile saya. Saya ini sejauh di YouTube yang kalian kenal tuh, saya tuh orangnya gimana gitu. Apa saya orangnya songong atau arogan atau bosenin atau cupu atau culun atau apa gitu. Bebas berkomentar. Mungkin videonya saya buat nanti. Ini juga saya pusing, guys. Ini giri-giri saya nih buat entertain, buat persiapan entertain, malah rohak semua. Rewel. Ya maklum, guys. Jarang dipakai. Kayak gitu, guys. Gitu. Pokoknya saya itu tipe orangnya tidak ada asap atau tidak ada. Tapi kalau misalnya gitu, seru-seru, ya udah seru gitu. Usah ngejek, wah ya gini. Kalau kalian diejek terus kalian diem, ya gua ngasih tahu aja, guys, ke kalian. Kalau kalian ngejek terus diem, berarti menandakan ejekannya itu kayak iya gitu loh, guys. Ya mending dibalas aja sama lutu-lutu, terserah mau berantem, mau apa, mau lu di babak belur apa, terserah sih. Mau lu dendam juga enggak apa-apa, kan gini. Kalau misal lo dendam sama dia, yang dosa dia, kan yang play victim dia, bro, gitu. Kamu dendam juga boleh gitu, tapi ada batasnya lo, bro, dendam itu. Maksudnya kayak gitu ya, bro and sis gitu. Misalnya dendam pakai prestasi, oh itu boleh juga, tapi jangan sampai lost control. Dendam karena hal apa ya, ada batasnya, monggo gitu. Allah juga enggak suka orang-orang dendam itu. Kalau terlalu lebih ya mungkin maksudnya saya seperti itu. Saya juga soal agama saya juga kurang, maaf ya guys, saya ini kurang religius, guys, saya di dalam agama. Boleh dibilangin saya itu, ya boleh dibilang jujur saya orang-orang yang sangat kurang dekat sama Tuhan saya itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap aku ini keep trying, sama akan terus menjadi yang terbaik gitu. Semoga ke depan semoga gua ke depan enggak selalu ya lawak terus lah kayak gini gitu. Ya jadi gitu, guys, gitu. Nih soal ya soal kehidupan yang asam garam kehidupan gitu. Di Bandung sih juga ya ada enak gak enak, cuman yang bikin saya, makanya saya kalau ngomong kota Bandung tuh suka nangis, suka baper gitu. Ya, soalnya tuh sekir itu kah temen aku. Sekalinya aku dapet temen di sini, temen gua tuh pergi, itu maksudnya pergi tanpa jejak, lost contact gitu loh, guys. Lost in contact lah gitu. Gak ada, kayak orangnya tuh menghilang gitu. Kamu karena dia benci atau apa, kan saya juga udah minta maaf, klarifikasi gitu, tapi ya hilang aja gitu. Sering sih, guys, saya kejadian kayak gitu. Oke, kita jet stream lagi ya, guys. Bagi apa jet stream ya, jet stream aja deh kayaknya.
Oke, okay. Mesin-mesin mana ya? Dikit lagi. Oke, okay, itu depan. Oke, okay. Di upgrade-nya besok aja ya. Adalah keburu selesai entar. Buset, gua ranking 60.000. Banyak juga ya berarti yang main game ini. Berarti saya terlalu meremehkan. Oke, okay, ini kenapa lagi? Sebentar, guys. Ya oke, okay, guys, kita lanjut lagi. Kita sambil curhat ya, asik. Curhat keluh hati seorang YouTuber yang tidak disupport oleh daerahnya sendiri. Oke, okay, seperti biasa nih time attack ya guys. Oke, okay, let's go. Ya, ntar. Okay, jadi back to the topic tadi ya, kita main sambil nyocot di sini, asik. Jadi gimana ya? Jadi kayak gitu sih guys, gue itu orangnya cinta perdamaian. Kalau nggak ada apa-apa ya saya diem aja gitu. Oke, okay, misal gini, kalian ngomong, aduh, lu soal ngomong di YouTube gimana? Kayak misalnya ada orang yang toxic sama lu atau apa gitu ya. Toxic juga ada batas. Nanti kayak misalnya ngehina channelku ya, channelku ini misalnya channel sampah atau apa ya, itu kan ya ada biasa sih guys gitu. Juga yang penting ceng-cengan, ngehina tuh juga ada batasnya. Tapi kalau sudah lebih ya itu udah beda cerita guys. Maksudnya apa gitu. Saya kan Haji Bolot, mereka sudah, bukan mereka ya, Haji Bolot sama Haji Malin, katanya kalau mau ngelucu tuh gak usah dipaksa. Dari gini ya guys, kamu ngomong apa misalnya A dengan gelagap yang gak enak, itu maksud ceko orangnya itu juga udah beda loh bro. Sis ini masih itulah ngomong gini. Misalnya kamu ngomong niatnya baik tapi cara penyampaiannya gak enak, atau gelagapmu gak enak, body language-mu juga gak enak, itu juga tetap dianggapnya gak enak meskipun dari awalnya ngomongnya enak gitu. Niatnya baik tapi gelagapnya jelek ya tetap aja gitu. Memang di kehidupan itu memang rumit, gak hanya Indonesia doang, luar negeri pun mungkin sama guys. Ya Allah. Ntar guys. Di luar negeri pun mungkin juga sama gitu. Gak jauh beda, asam garam kehidupan gitu. Cuma gini aja guys gitu. Terus ya, yang bikin gua sedih itu ya itu guys, temen-temenku yang di Jogja tuh bukan ngejauhin sih, gak mungkin lost contact atau apa gitu. Ya menghilang secara misterius tuh loh, apa ya itu disebutnya. Orang menghilang secara misterius itu. Ya kalau gak suka ya ngobrol sama saya aja, kan saya juga orang ya. Saya ini juga YouTuber juga gak selalu sempurna ya guys. Mungkin perlu edukasi juga orang-orang kayak saya gitu. Ini opini saya mungkin. Lots of obstacles on a course like this. When I drove here, I always kept one eye on the distance to plan ahead. And that's free advice. You should take it if you want to do as well as me. I'll be keeping an eye on. See if you measure it. Ya biasanya sih ntar nanti ngobrolnya nanti ya guys. Jadi gimana guys, jadi teman saya di Jogja tuh bukan, maksudnya aku nggak akan jelek-jelekin kota itu ya, maksudnya nggak begitu. Jadi astagfirullah, jadi gimana guys, ini moga aja ngeritain lah sambil ngocot mungkin. Jadi teman aku di Jogja tuh kebanyakan yang ninggalin aku tuh karena meninggal juga ada, karena sakit terus meninggal ada, terus kena bencana terus meninggal, intinya karena meninggal ya, terus lost contact juga ada gitu ya. Itu yang paling tragis itu lost contact itu sih, benar-benar frustasinya tuh dalam tanda kutip ini orang kemana gitu, kok nggak ada gitu. Biasanya dulu kita bersenda gurau gini, terus sekarang nge-support, saling nge-support, mungkin saling bertukar pikiran atau apa ya guys, tapi kok kesininya hilang gitu. Buset ini kenapa ada mobil gua ya. Jadi itu yang bikin gua ya, kadang suka, jujur ya guys, aku kadang suka apa ya, kabetrik lah kalau kata orang Sunda itu, kabetrik gini gitu sendiri gitu ya. Ada setiap apa ya, konsekuensi, akibatnya ada konsekuensinya juga gitu. Akibatnya apa, kelakuan kamu gini, konsekuensimu apa, niatmu apa, enggak aja ngejek jelekin. Aduh ampun gua, gila tuh lewat barusan.
Ampun. Jadi ya gitu sih guys, gitu. Sorry ya, pokoknya jangan baper ya guys, gue kalau seperti ini saya ngobrol sama kalian, mungkin kita astagfirullah, kita juga sesama orang entertain yang di sini, mungkin ya yang nonton channel video saya mungkin bisa sharing juga gitu. Ya mungkin gitu aja sih guys, social punishment atau apa. Mungkin karakter orang, karakter ya gini ya. Temanku tuh juga, temanku yang di Bandung sama yang di Jogja yang masih ada ya, lebih ke yang lebih spesifiknya yang masih hidup, yang masih ada, yang masih setia sama saya gitu, setia berteman sama saya dari apa-apa. Mereka pernah bilang katanya beda daratan beda budaya, Bu ya. Jadi gitu guys. Dapat racing star apa ini maksudnya? Oke, kita udah 108. Ini kita dapat event apa? Bukan. Famous guys. Another live extreme race. Win again and you'll be swimming in followers. How's it feel? Dapat 10.000 guys. Wah, eventnya makin gak ngotak nih guys. Ya udah deh, enggak apa-apa. 47-nya activities, ya udah enggak apa-apa. Wih, balapannya gila guys, nge-spawn gini. Dia kayak apa ini? Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, saya pause ya. Jadi gitu ya guys, maksudnya saya itu saya nggak bermaksud rasis, mungkin opini orang gitu loh guys. Oke, kita sambil ke ini ya guys. Apa ini? Hetro Hollywood ini. Oke, Hollywood dulu deh. Aku karena pengen acting di Hollywood. Asik. Amin gitu guys. Kadang pro kontra di kehidupan saya, kalau ke saya itu kalau bentar guys. Oke. Edan. Duitnya kurang, males gua. Oke, bentar guys, lihat dulu deh. Select mungkin. Buset, 2 juta. Kalau 700.000 berani deh gue. Beli di timeline najis. Apa? Ya 300.000, apa ini? Wah, enggak ada duit, guys. Bentar guys, yang paling cupu berapa? Yang paling cupu benar berapa? Anjir, 400.000 dong. Pagani Zunda, 2005 Pagani. Iya. Mungkin gitu ya guys, saya ngobrol ini sesuai fakta yang ada, tapi enggak bermaksud ngejelek-jelekin gitu kok. Ini ya maklum karakter orang ya guys, jadi kayak gitu. Social punishment, ya itu juga social punishment buat saya. Mungkin saya di entertain nanti kalau kejadian kayak gitu, mungkin udah nggak kaget atau nggak aneh atau bukan hal yang baru, juga sudah biasa yang terjadi kepada saya, mungkin seperti itu. Jadi saya tetap. Ini gimana sih ngambilnya? Ini ambilin aja deh. Ngehe, menuhin storage dah. Oke, hilang. Jadi ya gitu ya guys, saya bermaksud nggak rahasia, saya cerita itu aja kan, soalnya kan YouTube atau apa kan juga baperan, kadang juga ada orang di sana baperan, ini maksudnya apa aja gitu ya, kayak gitu guys. Saya ngobrol yang ada aja deh gitu, kayak gini gitu, nggak fitnah nggak apa, ya udah gitu aja. Soal punishment bagi saya, ya saya juga tadi lagi saya ngomong dendam juga ada batasnya. Gak selamanya kok saya ada di titik terendah ini gitu, juga kedepannya pasti juga akan cemerlang guys gitu. Saya percaya proses, saya setiap hari upload video jadi kayak gitu guys. Yang bikin gua sedih itu ya gitu deh guys gitu. Yang maksudnya itu gitu tuh gimana yo, lo yang play victim terus lo yang ngajak ributnya, lucu kan gitu.
terus lu gak mau pengen menang. Jadi saya play victim itu juga gimana ya, saya bukan play victim, orang yang play victim ke saya itu juga orangnya juga gimana ya, pengen menang sendiri atau apalah ya gitu. Ya so far sih ya gimana ya guys, ya so far, tapi tetap hubungan aku sama kota Jogja ya mungkin ya it's okay lah gitu. Cuman bentar guys, ya ini nggak bisa diupgrade lagi ya, maksudnya so far ya baik aja lah gitu hubungannya, nggak saling ecek-ecekan biasanya ya. Ya gitu guys, jangan yang play victim kan bukan saya gitu, saya kan orang baik gitu ya, kali saya play victim gitu. Saya kesini saya udah jarang itu ngelakuin play victim, nyari masalah ini udah jarang guys gitu. Paling nyari masalah itu karena apa ya guys, karena lost communication atau apa mungkin kayak gitu guys, sampai kesana kesini gitu. Ya intinya sih kata Pak Haji Malik yang pernah bilang, yang kayak di Deddy Corbuzier podcast itu, kalau mau bersosmed itu ya harus bijak gitu guys, bijaklah dalam bersosmed kan, beliau suka ngomong kayak gitu ya kan. Jadi ya kudu narimakeun gitunya, kalau kata buset nih kenapa kata orang Jawa mah gitu, di describe dulu lah. Buset ini jadi ngurang. Gue nge-scrap ngurangin gak nih? Bentar guys. Wah karena ngobrol nih, aduh. Bentar guys. Coba. Oh enggak, tetep. Tak kirain nge-scrap ngurangin, tak kirain tuh ini semua dikombinasiin gitu loh guys. Ya gitu deh guys, pokoknya saya ngobrol gitu. Ya dengerin syukur, enggak ya udah. Ya ini ceritan hati seorang YouTuber, ya YouTuber kecil lah, YouTuber pemula atau apa gitu. Gua dibilang jago enggak, dibilang culun juga enggak gitu. Jadi ya gitulah guys gitu. Modal subscriber cuma 200. Ya kadang ada yang nonton, kadang kagak, kadang subscriber nurun, itu yang bikin saya suka ya, sedih gitu. Dia enggak apa-apalah guys gitu. Wih, ini ada teman nih. Ice is a nemesis. Oke. Ini apa ya? Gitu deh guys pokoknya. Ini shop apa? Gitu guys. Ya pokoknya besok di entertain saya enggak play victim, udah gitu aja. Kecuali kalau saya disuruh sama manajemen, itu beda cerita ya guys. Suruh saya cari sensasi atau apa ya. Ya jangan salahin saya gitu kan. Saya kan nurutin apa dari guru gua gitu. 120.000 main gitu. Ya saya juga enggak tahu gitu, kalau mau ketiban orang yang seperti itu di kehidupan saya juga enggak enak gitu. Ya gitu juga, pokoknya saya mah dendamnya gini sih, saya mah enggak, bukan dendam ya, lebih tepatnya tuh kayak gini. Yaudah kalau saya enggak suka sama orang itu, yaudah saya pergi aja, ngalah gitu. Ngalah tuh bukan berarti kalah loh, jadi pergi aja. Dari takutnya kan nanti tambah parah, seret-seret ke hukum gitu. Bukan masalah aku menang apa enggak ya, kan enggak enak gitu. Masa saya belum jadi aktor udah nyeret-nyeret orang loh guys ke hukum, kan takutnya gitu. Saya juga, saya enggak mau jual nama ya, siapa yang yang punya skill hukum yang udah sarjana di keluarga saya, itu juga enggak penting guys. Saya enggak mau jual nama dulu deh gitu. Soalnya saya di YouTube ini boleh dibilang ya masih cupu marucu lah gitu, cupu gitu. Bukan berarti enggak bisa apa-apa juga gitu. Ini ada temen nih. Itulah guys. Kadang kalau saya suka sedih gitu, kayak sekarang ya di Jogja enggak punya teman. Saya enggak punya teman, bukan saya enggak punya teman di Jogja tuh, ada ya itu karena meninggal. Sekalinya aku cari teman enggak pas gitu loh guys, enggak cocok. Dari gelagapnya aja saya tahu guys, orang yang enggak cocok sama saya tuh kayak gimana, ini gelagapnya seperti ini, saya tahu gitu. Body language seperti ini gitu. Gesturnya gitu. Tapi diisi pikirannya dia aku enggak tahu gitu. Yang jelas gestur, gaya itu enggak bisa nipu guys gitu. Oke, misalnya kamu enggak ngaku tahu gitu. Ya saya tahu kamu gesturnya kayak apa ya, kayak enggak enak atau apa, enggak nyaman ya, saya tahu gitu.
bohong atau apa, saya tahu guys gitu. Ini gue kemana ya, sambil ngobrol aja ya guys. Sampai ya gitulah guys gitu ya, saya pukul-pukul aja gitu ya. Lu yang gitu kok, lu yang mulai apa namanya play victim ya, kenapa gue di anjing-anjing gue blogin gitu ya, lucu gitu. Cuman maaf ya, saya yang kayak misalnya saya play victim di kota lain atau di kota saya sendiri, oke lah aku di anjing-anjingin lah. Yang play victim lu kok, kenapa gue di anjing-anjingin ya, gitulah guys gitu. Saya sampai enggak suka, sampai gitulah pokoknya. Pokoknya saya enggak suka kalau orang itu masih di tempat itu, saya pergi aja deh guys gitu. Ya kayak gue ini, kayak misalnya gini guys, saya enggak suka sama tempat dealer ini karena ada siapa gitu. Jadi saya pergi aja gitu. Widih nge-lag guys. Saya orangnya gitu guys, enggak suka tempat ini, pergi gitu. Bukan, jadi gimana ya? Kalau kata aku mah, orang Indonesia tuh harus saling menghargai kultur gitu. Gak bisa misalnya orang Bandung ikutin kulturnya orang Jogja tuh, gak bisa guys gitu. Harus saling menerima gitu. Kalau perbedaan pendapat sampai adu argumen itu wajar, karena kita beda mindset kan, kita dari kota yang berbeda gitu. Gak bisa kamu harus orang Bandung gitu. Yang gak usah ngikutin kultur deh. Yang penting lu berpendidikan sama positif lah gitu orangnya. Wajar gitu, ya udah itu udah bagus kalau kata aku. Gak usah ngikut-ngikut. Kalau nggak bisa, kalau kata aku ya, kalau nggak bisa bahasa Jawa, ya pakai bahasa Indonesia aja yang sopan gitu. Misalnya kamu orang Sunda, nggak bisa bahasa Jawa, ya udah kamu pakai bahasa Sunda yang sopan, bisa pakai bahasa Indonesia kalau lebih pure gitu bahasa Indonesia. Apa orang Sunda tuh kayak nyelekek gitu apa ya, kayak nyekek-nyekek gitu loh kan, kalau Jawa kan mendok gitu ya, gitu aja nggak apa-apa gitu. Jadi ya kayak gitu ya guys gitu ya. Saya juga di sini selain saya di sini belajar kehidupan, saya juga belajar beretika yang baik. Saya ini memang masih ya boleh dibilangin bocah sih juga enggak ya guys. Harus lebih orang yang lebih di buset salah pencet. Saya juga harus orang yang lebih dipoles lagi gitu loh guys. Juga manusia, saya punya kesalahan sama kalian gitu. Apalagi saya kan umurnya masih ya masih kecil ya, bolehlah gitu, masih umur poles-polesan gitu. Ya gitu guys, sampai ya enggak ngerti sih gua. Sampai sedih gua sih. Yang jelas saya enggak bunuh diri, saya masih ngedeketin ya, pokoknya ya terserah mau minta maaf ya ikhlas, mau ikhlas apa bohong gitu. Ya itu terserah aja, pokoknya kalau kamu masih benci, enggak suka, daripada dendam takut ini, mending pergi aja deh gitu. Kalau kamu merasa enggak nyaman sama tempat ini gitu ya guys. Nah aku orangnya kayak gitu, udahlah cabut aja gitu. Enggak usah play, nanti takut dibilang play victim lagi kan salah gitu ya. Udah deh gitu aja, kita cabut gitu. Bukan ngalah gitu ya, moga aja ada orang baik di luar sana gitu yang lebih dari mereka atau siapa gitu. Ya kalau saya ngobrol itu, kalau saya gimana ya, kalau saya bukan ngobrol gimana ya, mungkin bentar saya mau ngomong apa lupa. Ini udah malam ini guys, ini jam berapa ya, ini jam berapa ini, 02:42 ini udah jam 3. Gak apa-apa lah, demi YouTube mah it's gonna be alright gitu. Wes rapopo ini, YouTube mau prioritas gitu. Mau malam mau apa bukan halangan itu bagi saya, demi entertain. Enggak juga demi uang ya, entertain sih yang jelas gitu. Ini apa ini? Buset, apa ini? Oke, ah ini doang. Apa sih ini? Apa sih? Apa sih ini? Enggak ngerti gue. Apa sih ini? Jadi kayak gitu ya guys, victim lah saya gitu guys. Pokoknya gini, dendamnya itu bukan berarti mau ngebunuh mau apa ya, dah tinggalin aja lah tempatnya gitu, daripada nanti dibilang play victim atau apa. Saya mah gitu sih. Saya kalau saya ngomongnya muter-muter ya, biar lebih diperjelas aja ya mungkin guys gitu. Sorry kalau bosenin isi curhatanku ini. Bentar nih kok nge-frame ya guys. Ampun dah. OBS. Enggak tahu OBS, enggak tahu komputer gua nih yang udah minta istirahat asik. Ya, gitu aja guys ya. Saya juga
perlu dipoles lagi kok skill YouTube-nya, skill editing saya sih terutama gitu. Maksudnya gimana ya, takut ngambil salah tindakan sih. Saya skill editing tuh ya boleh dibilang udah bagus, cuman dipoles lagi gitu biar gila gitu. Cuman takut salah ngambil tindakan ya kayak yang udah-udah gitu loh guys. Ya suka bingung sendiri lah gitu loh guys. Bingungnya tuh maksudnya tanpa arahan aja gitu. Maksudnya gini guys, jadi yang perlu saya omongin lagi ini terakhir ya guys. Mending kalian kalau masih nanya mending kehilangan pacar apa kehilangan teman sahabat. Kalau kata aku mending kehilangan pacar daripada teman atau sahabat. Soalnya gini, kalau ada biasa ya, kalau ada cekcok antara hubungan relationship itu biasanya kan larinya ke teman atau ke sahabat minta saran atau apa gitu. Baiknya kalau ada kalau ada kejadian seperti itu tindakannya harus bagaimana gitu. Ya udah. Saya gitu aja. Udah saya ya gitu deh guys. Bener ya trauma sih ya dikit ya guys, cuman enggak parah sih guys, enggak sampai pengen bunuh diri atau apa, cuman ya udahlah gitu. Yang penting hal yang itu bukan tidak apa menghalangi gua untuk berkarya, tapi maksudnya memang gua harus pindah dari tempat itu gitu. Gua misalnya gua di tempat itu gua tetap berkarya atau apa, tapi enggak di situ deh gitu. Kalau misalnya orang-orang yang gini gua juga maaf ya, gue rada-rada gak percaya nih sama yang kayak gini gitu nih. Bullshit itu yang kayak gini tuh. Ampas lah gitu, omong kosong, tai kayak gitu lah ibarat kata. Maaf lo guys ini. Ya gitu deh guys, kurang lebihnya mohon maaf gitu ini sampai. Ya moga aja saya di YouTube bisa jaga control saya gitu kan. Saya juga kalau sarkas di sini ya mungkin di takedown guys, gitu aja. Ya pesanku tuh cuma satu guys, ya, hargailah opini orang, hargailah pendapat orang lain. Selagi dia cara menyampaikannya enak dan maksudnya enak dan sopan ya mungkin dengan data yang ada sesuai pengalaman dia ya it's okay aja, terima. Kalau kata saya gitu, ya saya cocoknya mungkin cuma hanya di Kota Kembang sih guys, no debat gitu ya. The best itu emang Kota Kembang itu, emang gak ada obat ya. Untuk kehidupan saya asam garam masalah ya mungkin ada, mungkin ya nggak saya dan inilah guys gitu ya. Mungkin di next part kayak saya kayaknya bikin sesi curhat ya guys sama check sound ini di The Crow 2 ini. Ya oke guys, cukup sekian ya guys di The Crow 2 kali ini, The Crow 2 Indonesia kali ini di video Adui 17P. Kurang lebihnya mohon maaf, di the next partnya kita akan lanjut lagi ya guys. Ya hitung-hitung aja ya guys di The Crow 2 kali ini mungkin aku tambahin ya sesi curhat gitu. The Crow 2 sambil curhat, ngebagi sambil curhat. Ya mungkin gitu ya guys. Ya oke guys, see you on the next video. Bye-bye.